Selamat siang guys, kembali lagi dengan saya Pipit. Sekarang saya sedang berada di Terminal Juanda 1. Nah, sekarang kita lagi menyaksikan proses keberangkatan calon jamaah haji kloter 1 yang keseluruhan dari Kabupaten Kediri. Total calon jamaah haji yang berangkat kloter 1 ini ada 445 jamaah haji. Dijadwalkan hari ini 3 kloter jamaah haji berangkat ya ke Madinah dengan menggunakan pesawat Arab Saudi Airlines. Nah, pesawatnya tepat berada di sini sekarang. Oke, mereka dijadwalkan berangkat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang masih persiapan. Persiapan apa aja? Ya, kita sudah mempersiapkan dalam bidang kesehatan, keamanan, dan pelayanan. Kita siapkan secara maksimal dan kita juga mohon doa restunya kepada seluruh warga Indonesia Jawa Timur khususnya Kabupaten Kediri, minta doa restunya semoga jemaah haji Kabupaten Kediri kloter 1 yang terbang hari ini diberikan kelancaran kesehatan, pertolongan oleh Allah dan dijadikan haji yang mutlak. Antisipasi untuk kolera itu gimana Pak? Ya, sudah disampaikan oleh Bu Dokter itu apa, jemaah haji nanti disuruh membawa obat yang untuk kolera itu. Nah, cukup ya, Pak. Namanya. Nama. Nama Muhammad bin Fahir. Ya, cukup.